Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat ikan asap sambal kacang terasi yang nendang banget rasanya. Master jamin yang lagi diet ketar-ketir nih. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Baik, yang pertama siapkan ikan asapnya. Ini Master ngasap sendiri ya, ikan segar hasil mancing di laut. Selanjutnya ini hasilnya yang sudah siap diolah. Ini harum banget ya teman-teman. Selanjutnya untuk lalapan rebusnya, Master pakai kangkung. Ini hasil ramban di belakang rumah. Kemudian 30 gram kacang tanah, ini sudah digoreng. Kemudian untuk sambalnya, ini bawang merah, bawang putih, terasi, 1 genggam cabai rawit, setengah buah tomat ukuran besar. Selanjutnya akan Master goreng hingga matang untuk semuanya ini ya. Untuk takaran selengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya akan Master haluskan. Baik, selanjutnya akan Master goreng sebentar untuk ikan asapnya. Jika sudah, selanjutnya ikan asap sambal kacang terasi sudah siap untuk dinikmati. Jangan lupa tambahkan lalapan juga ya teman-teman, dan perasan air jeruk nipis. Dijamin sensasi lezat sambal kacang plus harum ikan asapnya bikin nasi semajikom cepet ludes nih. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba!